Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Mak Roro, di sini. Hari ini saya mau bikin tahu crispy. Ini tahunya saya tadi beli satu hub ini, 11 dolar. Terus ini ada tepung terigu, tepung tapioka, terus lada, garam, terus ini penyedap, apa namanya, kaldu ayam, terus ini ada soda kue. Saya mau mencoba. Nggak tahu ya, ini nanti jadi atau enggaknya. Kita lihat sama-sama. Tepung terigunya tadi saya pakai 200 gram, tepung tapiokanya saya pakai 100 gram. Jadi nggak tahu lah. Pokoknya ini saya bikin resep saya nggak ikut-ikutan di YouTube. Saya pakai resep saya sendiri. Maksudnya mencoba resep saya sendiri gimana hasilnya. Oke, ikutin terus video saya dan jangan lupa subscribe dan komen, oke? Okay? Nih, aku mau campur-campur dulu ini semua bahannya. Nanti kita goreng bareng-bareng, oke? Okay? Halo semuanya, udah tak campur semuanya. Halo semuanya, ini udah tak campur semuanya tadi. Ada garam, ada. Terus ini aku mau ambil sedikit dijadikan tepung basahnya, 3 sendok saja karena tahunya sedikit ya. Terus aku kasih air, oke? Sebentar saya ambil air dulu. Airnya itu kita bisa kira-kira, jadi enggak, ukurannya itu enggak bisa target ya, harus berapa mili, berapa mili, pokoknya kira-kira sajalah, enggak terlalu encer juga enggak terlalu kental. Ya, ini tadi kalau enggak salah ada 100 mili. Ya, 100 mili. Loh, 100 mili lah. Dah, tak kasih semua. Karena cuma 3 sendok ya. Jadi sesuai Bunda itu mau bikinnya seberapa, kalau banyak ya airnya banyak gitu. Karena ini tahunya sedikit, jadi aku kasihnya itu sedikit saja gitu. Oke, ini kira-kira seperti ini Bun. Dia itu enggak encer, juga enggak kental. Jadi sedang-sedang lah, pokoknya dirasa itu kayak gini aja udah. Oke, ini aku masukkan tahunya. Tahunya nih tadi satu cuma. Ini aku masukkan tahunya ke sini semuanya. Karena cuma sedikit. Ya udahlah, masukkan aja semuanya. Oke. Ini baru pertama kali saya mencoba. Nanti kalau jadi, ini pakai tangan aja ya Bun. Aku masukkan ke tepung keringnya. Oke. Masukkan ke tepung keringnya. Satu-satu aja biar nggak nempel. Masukkan ke tepung kering. Jangan dipenyet-penyet ya Bun. Kalau masuk tepung kering itu nanti dia itu nggak bisa apa namanya, crispy. Dulu aku udah pernah bikin, cuma dia itu nggak begitu bisa crispy karena kayak tahunya kali ini aku ganti tahu lain, tahu ini beda tahu, karena di sini tuh tahunya itu kayak gimana ya, lain lah sama di rumah. Jadi nah, kayak gini udah dipenyet-penyet-penyet. Nah, begini. Cantik kan? Ini tepungnya saya pakai tepung terigu ya Bun, bukan tepung beras ya. Terus habis ini aku pentek-pentek, aku masukkan lagi ke sini biar dia itu agak tebelan gitu nanti crispy-nya. Nih aku masukkan lagi ke sini. Gini.
Oke, pokoknya pokoknya ikutin terus ya Bun ya. Jangan lupa nanti subscribe, oke. Ini sudah masuk apa namanya? Tangnya. Nah. Mudah-mudahan jadi. Kalau crispy-nya sih kayaknya jadi, tapi nggak tahu nanti dalamnya. Alhamdulillah, ini tahu crispy-nya jadi. Kalau kita itu mau belajar dan kita itu mau mencoba, pasti bisa kok. Nggak ada sesuatu yang kita itu nggak bisa. Yang penting kita mau belajar, oke? Tunggu kelanjutannya video berikutnya dan tunggu sampai dia matang. Makasih. Jangan lupa subscribe. Dan ini hasilnya Bunda. Nanti tunggu dingin dulu, baru nanti kita coba dalamnya bisa kempong atau enggak, karena tahu sini tuh beda sama di rumah. Oke, ini tahunya benernya crispy sih, cuma dalamnya enggak kempong, beda sama tahu di rumah. Kemarin aku bikinnya juga kayak gini, enggak bisa ini, padahal crispy. Luarnya mah crispy, tapi dalamnya dia nggak mau ngempong. Komen dong yang di Hong Kong yang sudah pernah bikin tahu crispy pakai tahu yang mana ya. Tolong komen, aku mau bikin, aku beli lagi, ini nggak jadi. Nih, dia masih padat, tapi luarnya crispy, dalamnya nggak crispy. Oke, tolong komen ya. Ini lanjut nyayur, tadi nggak sempet apa itu bumbunya, nggak sempet medio karena udah keburu waktunya, udah sore. Jadi maaf, ini sudah matang baru tak video. Ini ada sayur bun, ada buncis sama kacang, terus sama ayam. Bumbunya bumbu komplit lah, biasa masak lodeh, paling ibu-ibu sudah tahu kok semuanya bumbunya apa. Bawang merah, bawang putih kayak gitu. Ini tinggal goreng bawang merah, nanti dimasukin udah. Ini tadi tes rasa sudah enak, sudah mantap. Terus nasinya nasi tiwul. Tadi aku masak nasi tiwul. Ini nasinya nasi tiwul. Nah, berasnya sedikit saja. Banyakan tiwul. Terus ini aku mau matikan biar dingin, karena enggak makan nasi yang panas-panas, biar dingin nasinya. Oke, pasti mantap.